Assalamualaikum, saya Zahid. So hari ni yang ada dengan saya ni Noxxa Breadmaker. Ha, Noxxa Breadmaker, nama Breadmaker tapi dia sebenarnya ada function 3 dalam 1. Ha, so basically apa yang Breadmaker ni boleh buat? Breadmaker ni boleh jadi kita punya Breadmaker, boleh jadi kita punya oven dan juga boleh jadi kita punya toaster. Jadi kita nak tengok apa yang kita dapat dalam Noxxa Breadmaker ni. Okey, sebelum kita excited ni nak pakai Breadmaker ni apa, first sekali kita nak kena check. Kita nak kena tahu apa yang kita dapat sekali dengan Breadmaker ni. Okey. So yang first sekali seketullah Breadmaker ni. Kemudian kita tengok dalam dia. Okey, kita tengok dia punya redai dulu, mesti dapat 2. Nombor 1 yang ini, nombor 2 yang warna hitam ni. Okey. So 2 ni, yang ini untuk apa? Ni untuk macam cookies apa semulalah. Alright, yang itu yang first. Kemudian kita ada kita punya kneading pan kita. Alright, dalam dia akan ada apa? Ada beberapa benda. So first sekali, yang ini mesti dapat. Dan okey, tengok. Kemudian kita juga akan dapat yang ini. Ha, yang ini kita punya penguli punya blade lah. Kan, blade ni akan masang dalam ni waktu dia nak menguli nanti. So yang ini dapat. Kemudian kita dapat yang besi ni. Yang besi ni tujuan dia bila kita buat roti pakai kita punya loyang lah ni kan. Kita nak sangkut dia supaya kita tak payah pegang. So senang nak masuk, nak keluar, nak masuk, nak keluar dalam Breadmaker, cukup-cukup senang bila ada. Kan, okey. Kemudian kita juga ada cover ni. Kan, cover ni untuk apa? Bila kita tak gunakan function Breadmaker, kat bawah dalam tu ada macam gear-gear, so kita kena tutup. Allah, terjatuh. Kan, kita kena tutup barulah kita buat nak grill ke, nak bakar ke apa. Lepas tu kita juga dapat cawan. Kan? Cawan ni anda tak nampak sebab dekat rumah saya dah hilang. Ha, jadi bila simpan elok-elok sedikit peringatan sebab dia warna dia warna putih, dia macam senang hilang sikit. So kita dapat cawan satu. Nombor dua, kita juga dapat sudu sukatan tepat. Ha, bila orang nak buat roti ke, nak buat kek ke apa, sukatan ni sangat-sangat penting untuk mengelakkan kecacatan kepada produk-produk pastry kita. So dekat sudu tu dia ada 2 belah. Nombor satu dia ada 1 tablespoon, belah lagi satu dia ada kecil sikit, dia ada 1 teaspoon. So benda tu pun akan dapat. Kemudian ada dapat manual, ada dapat juga buku resepi. Nah, so dalam tu boleh tengok lah resepi apa. Kita ni beginner, excited kan. Kadang-kadang memanglah banyak dekat internet, tapi bila tengok kita pun faham-faham tak faham. Tapi dalam buku resepi tu memang complete arahan daripada nombor 1 sampailah tersiap lah kek kita, roti kita, ayam golek ke apa kan, semua akan siap dalam tu. So basically itu barang yang kita dapat package sekali dengan Breadmaker tadi. Okay, so lepas kita tengok apa kita dah dapat, sekarang kita nak tengok apa fungsi yang dia ada. Tadi saya cakap dia ada 3 dalam 1 kan. So 3 tu nampak main function dia dekat sini semua. Ada bread, ada oven, ada juga untuk toast. Okay, so yang bawah ni pula untuk control lah. Ada start, stop, temperature, berat dan time, masa. Kat tepi ni adalah untuk lampu. Ha, lampu ni nanti kita boleh tengok bila dia tengah berjalan, dia punya lampu boleh on off untuk mudah kita nak tengok dah masak ke, hangit ke, kita boleh tengok kat situ. So kita akan lalu satu persatu. Yang first sekali untuk bread, walaupun dia ada satu button je, dia ada 8 jenis roti, ada 2 untuk dough dan juga 1 untuk cake dan juga 1 untuk mix. So bila macam mana kita nak buat, kita control tiap-tiap kali tekan dia akan tukar, boleh tengok dekat screen. So kalau kita tekan first bread ni, dia akan keluar basic light kan, kemudian ada basic medium, basic dark, basic rapid. Ah, yang ni jenis-jenis roti lah. Boleh refer dalam buku resepi tadi, dia roti yang macam mana. Kemudian kita ada whole wheat rapid, french, lepas tu sweet. Okey, lepas tu ada kek. Ah, kek ni maksudnya apa? Dia akan mix dalam kita punya loyang tadi, dia akan mix bahan-bahan kek tu, lepas tu dia terus bakar kek dalam tu. Ah, okey, tu untuk kek. Kemudian kita ada dough. Okey, dough first untuk dough roti. Dough yang kedua adalah untuk buat pizza. Ah, so dough dia kan lain kenyal dia, roti nak gebu dia ada cara uli dia berbeza. Kemudian last kali kita ada mix. Ah, mix ni maksudnya macam mana? Kita nak guna Breadmaker ni sebagai mixer. So kita nak mix, nak buat
buat kuih lain apa-apa pun kita boleh mix dalam ni. Kita boleh set masa. Okay, ramai orang selalu tanya saya bila nak delay timer macam mana. Sebagai contoh, katalah kita nak buat roti Bengali, nak makan fresh-fresh pukul 7 pagi. Okay, kita tengok balik dekat basic rapid 1 jam 59 minit. So kalau kita nak delay, katakan okay, 1 jam 59 minit 2 jam lah. So kita nak makan pukul 7, dia nak start buat pukul 5, kita nak masuk barang pukul 12 malam, kita boleh delay sampai 13 jam. So pukul 5 nak start buat, dah 2 jam kita nak tambah lagi 5 jam. So kita hanya perlu pusing saja sampai dia jadi 7 jam kat sini. Kemudian kita tinggal tekan start. So dia akan biar sampai cukup time dia start masak. So bila kita dah mandi, siap sembahyang subuh semua, siaplah roti kita fresh pagi-pagi. Ha, tapi untuk roti kena jagalah, yeast tu tak boleh kena dengan air lah. Kalau yeast tu kena dengan air, betul-betul keluar lah roti tu pagi tu subuh. Okay, so yang itu untuk function bread. Okay, untuk yang kedua pula kita nak tengok button oven. So kalau anda tekan oven tu, boleh nampak dia akan keluar mula-mula preheat dan bake. Kemudian tekan lagi sekali dia keluar bake. Kemudian lagi sekali dia keluar broil. And okay, so saya explain satu-satu. Untuk preheat ni biasalah kita nak panaskan oven kita, yang tu tak ada apa. Kemudian untuk bake, untuk bake ni lah semua benda-benda yang kita nak buat. Daripada kita memang nak bake kek ke apa, ataupun kita nak bakar roti, kita nak bakar kek, bakar kuih, kita nak bakar ayam, kita nak panaskan lauk kan, ataupun kita nak grill, semua dekat function oven kan. Sebab apa? Range temperature dia bagus untuk bread maker ni, dia daripada 40 darjah sampai 260 darjah. So bila kita pilih apa-apa setting, katakanlah oven tadi saya pilih bake. Okay, mula-mula saya boleh set masa, katakanlah saya nak buat 10 minit. Okay, 10 minit, kemudian tekan dekat bawah ni untuk temperature. Temperature saya boleh control daripada 260 kan, yang paling rendah lagi kita boleh adalah 40. So kat situ untuk oven. Okay, next bila tekan lagi sekali dia keluar broil. Broil ni macam mana? Bila kita bake, oven kita atas bawah dia akan panas. So kita boleh control dia punya impact dia dekat mana kita letak redai kita. Dia ada beberapa beberapa lorong lah kat sini, kita boleh masuk lah nak bawah, nak atas, atas sikit. Tapi bila kita guna broil, broil ni macam kita nak barbecue tau. Tapi dia terbalik lah pada kita barbecue selalu api kat bawah. Tapi bila kita guna bread maker ni, let's say kita nak bagi atas ayam tu macam ada hangit-hangit sikit kan, ataupun kita nak buat sate, ataupun kita nak bakar ikan, so masukkan broil ni hanya akan panaskan bahagian atas sahaja. Ha, waktu tu kita buat, kita mungkin kita dah oven dulu, bagi dia masak dalam dulu, kemudian kita pergi dekat broil, kita boleh terus set sampai 260, kita tekan start. Ha, so kita boleh control. Ha, jadi oven ni dia ada auto pause. So biar tiap-tiap kali bila you buka, dia punya safety feature dia, dia akan stop apa-apa saja proses tanpa interrupt program. Contohlah waktu kita buat dough, kita nak tengok dough kita macam mana kan. Ha, kita buka, dia akan stop, tapi program masih berjalan. So bila masukkan balik, nak tambah kismis ke dalam roti ke, dalam kek nak tambah apa-apa, so bila tutup, dia akan sambung balik program tu. Ha, so itu special dia. Yang nombor 2, oven, ada bake, ada preheat, ada juga broil. Okay, yang ketiga pula button toast. Okay, toast ni nak toast, mas nak bakar roti kita lah, macam toaster. So setting ni dia ada satu je, tekan sekali. So kita boleh pilih berapa slice kita nak letak kan, berapa slice roti yang kita nak letak. Boleh pilih daripada 2 sampai 4. Okay, tu kita tekan lah, tekan kat tepi ni 2, okay 4. Lepas tu dekat tepi tu ada bar juga. Bar tu kita boleh kontrol sama ada kita nak dia berapa hitam roti tu. So nak macam roti bakar sedang-sedang ke kan, roti bakar ngam-ngam kedai mamak kan, ataupun kita nak roti bakar yang rangup betul lah. Okay, so yang itu semua boleh set dalam ni kan, untuk toast. Okay, untuk mengelakkan apa-apa je peralatan dia, parts dia daripada hilang ke apa, saya sarankan agar tiap-tiap kali lepas pakai, basuh, lepas tu terus simpan semua. Kalau nak tengok senang, macam saya buat ni, nampak? Ha, dalam ni, saya punya redai pun dalam ni, saya punya loyang pun dalam ni, dia punya penguli punya blade pun dalam ni, sudu, cawan, semua tahu dalam ni. Ha, manual dengan resipi tak payahlah tahu. Jadi untuk loyang ni ada beberapa tips lah. Untuk loyang ni, kita tak nak rendam dia. Kita tak nak rendam dia. So bila kita nak basuh, just basuh terus.
Yang ini tips penjagaan lah. Kemudian blade ni pula kan, bila kita nak menguli memang kita masukkan dalam tu, tapi bila nak basuh tiap-tiap kali pastikan kita buka, sebab kita tak nak dalam tu ada lebih roti ke apa ke dalam tu, so nanti dia keras, kita dah tak boleh buka, tak boleh cuci, nanti efek kita punya kebersihan. So tiap-tiap kali mesti buka dan simpan. So bila masuk semua simpan dalam ni, satu dia akan jimatkan kita punya space, satu lagi kita punya peralatan semua tak hilang. So dah cerita dah function, kita dah cerita dah apa dapat. Okay, kalau anda dah ada breadmaker ni, terbaik. Boleh tengok video seterusnya untuk tengok apa kita nak masak, resipi-resipi ke apa. Okay, untuk anda yang tengok tapi tak ada lagi breadmaker ni, bolehlah dapatkan breadmaker ni dengan harga RM1,288. Ha, mahal. Ha, tapi yang itu kalau anda bukan ahli Amway. Kalau anda daftar jadi ahli, harga dia akan turun sampai RM1,073.30. Ha, yang itu harga ahli. Kalau ada voucher, lagi turun lagi. Jadi bila kita nak beli yang itu, memanglah, memang pricey. Memang mahal sikit kalau kita banding dengan benda-benda kat luar. Tapi bayangkan anda dapat bread maker, dapat oven, dapat toaster dalam satu mesin. Jimat ruang, senang jaga dan macam-macam function yang ada. So kita untuk mudahkan korang dapatkan bread maker ni, kita ada beberapa cara untuk anda dapatkan. Yang pertama sekali, kita ada ZIP, Zero Interest Payment Plan, untuk orang yang ada kad kredit. Ha, jadi boleh swipe kad kredit, boleh sampai 6 bulan ataupun 12 bulan. Kemudian cara kedua yang kita ada adalah dengan melalui ansuran. Kita ada buat ansuran untuk 4 kali bayar, 8 kali bayar dan juga 10 kali bayar. Jadi kalau anda berminat dengan breadmaker ni, jangan fikir lama-lama sangat, sebab barang ni akan mudahkan kita dan kita pun seronok nak buat, makanan kita fresh. Jadi cepat-cepat hubungi orang yang hantar video ni dekat anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.